Oke, kita juga bisa maling ya. Pelanggan kita paling. Waduh guys, patah guys. Waduh guys. Enggak, ampun bang, ampun bang. Aduh, dicemenin kita guys, ketahuan guys. Langsung lari mbak itu. Terima kasih mbak. Have a good day. Nah kan guys, ketemu guys. Nih, ini yang nagih ternyata guys. Boh, bawa baseball. Gila guys, akibat kita tidak bisa membayar hutang ya. Digeboknya, dihancurinnya guys. Sebentar lagi nih, ini kita harus Weh, Dennis. Ada Dennis guys. Gak bisa dianuin ya. Masih kita liatin dong. Lah, hilang deh. Menyetun dia. Dimana deh itu? Anak nakal emang itu ya. Nah, waduh. Fuck school katanya guys. Waduh nakal anak itu guys. Sumpah guys. Anaknya siapa itu guys ya? Dan hello guys, kembali bersama gue di sini. Di video kali ini kita akan main lagi game Gas Station Simulator Part ke-3. Dan jadi sebelum kalian melihat video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan share. Jadi tanpa basa-basi kita langsung saja melanjutkan gameplay dari Gas Station Simulator. Dan oke, sekarang kita sudah dalam gameplaynya. Dan di episode kemarin kita telah membuka yang namanya toilet dan membuka parkiran baru guys ya. Jadi di episode kali ini gue nggak tahu kita akan ngelanjutin apa guys ya. Oke, mungkin kita di part kali ini kita akan membuka yang namanya workshop guys ya. Itu tuh ada karena ada tugas ya guys. Let's go. Jadi tanpa basa-basi kita langsung aja melayani mereka dulu guys. Dia beli sekitar 4 item. Let's go. Nanti kita bakal tambah juga ya. Gue mau jualan rokok tapi kok nggak bisa guys ya. Padahal gua udah stok ya. Wih, terima kasih katanya. Gambar K47 loh senjata itu. Let's go. Let's go. Mbak ini mau beli apa? Makanannya yang udah kita beli itu guys ya. Oke lah. Waduh. Mental guys. Bentar. Oke. Terima kasih pak. Selamat jalan. Oh masih ada. Waduh guys. Masih kotor guys. Let's go. Let's go. Kita buang-buangin dulu. Tempat-tempat kotor nih. Kita buang-buangin dulu aja nih. Apa? Ada apa ini lah? Ini bau nih, jadi bau dia. Tempat sampahnya. Semoga aja dia nggak ini guys ya. Oke, kita disuruh boy the main PC. Kita disuruh boy. Nah, kita ambil dulu. Ntar kita buang dulu, sabar bang ya. Waduh, preman, jangan-jangan mau malak nih guys ya. Enggak ya, nggak mau malak deh ya. Ngeri. Waduh. Iya bang, ampun bang. Dicemenin guys, untung kita nggak digebuknya ya. Wih, ada yang beli minyak. Let's go. Ngeri juga guys, badan gede kayak gitu guys. Oke, minyak kita sekitar berapa liter lagi? 54 liter kayaknya kurang guys. Jadi kita supply aja langsung. Uang kita ada 200. Kita delivery minyak sekitar 200 liter. Order. No enak money. Kita beli 100 liter berarti. Riset. Nah, kita beli yang ini dah. 100 liter aja lumayan ya. Let's go. Oh, kita harus melunasi hutang kita dulu, guys. Karena dia ada bunganya ternyata ya. Gua dan di sini gua nggak akan lagi ya sama minjam-minjam lagi ya. Ya uang kita 2 dolar, guys. Gila, guys. Uang gua 2 dolar lagi. Oke lah. Kalau udah ngapain kita ya? Oh, kita ngechat-ngechat, guys. Daripada kita nggak ada gawe kan. Nih, seperti biasa ya. Toilet 1 dolar kita dapatnya, bayarnya. Oke. Untuk toilet bayar 1 dolar ya. Oke, jadi kita disuruh ngumpulin 300 dolar untuk ngebuka yang namanya workshop, tempat bengkel. Jadi nanti kita bisa buat yang namanya tempat-tempat perbaikan mobil guys, seperti bengkel gitulah. Oke lah, daripada nggak gawe kan kita. Oh, tiangnya bisa di ini juga ya, dicat putih ya. Oh, nanti dicatnya agak dibedain aja ya guys ya. Ya nggak sih guys? Let's go. Ada yang beli ya. Oke mbak, sabar mbak ya. 2 item, jangan sampai itemnya jatuh guys. Terima kasih, 4 dolar. Lumayan. 4 dolar. Kalau cat ada warna apa sih? Warna hitam sama krim. Kalau misalnya digabungin warna krim gimana? Tiangnya, tiang. Jadi kita jajal guys. Kalau tiangnya digabungin warna pink, jadinya warnanya apa guys? Warna krim. Agak sedikit berwarna nggak deh? Agak aneh lah guys ya. Biarin lah ya, mungkin ya.
Untuk sementara aja dah kalau enggak. Biar sedikit berwarna guys ya. Wih, ada yang apa? Isi minyak kita ada klaksonin dia. Oke, oke, sabar Bang ya. Sabar Bang. Nah. Let's go. Iya, sabar. Iya, biarinlah biar dimarahin guys. Oke, ada yang isi minyak. Tunggu sampai dia turun ya, biasa seperti biasa ya. Let's go. Wait to the customer order. Dia beli 19 liter guys. $57. Terima kasih. Oke, seperti biasalah kita. Buang-buangin aja. Walah. Monitor siapa ini, Pak? Iya, Bang, iya. Oke. Berisik kali lah. Kita bisa buang-buangin gak sih? Oh, bisa, guys. Jadi kita nggak perlu lagi yang namanya apa? Ngambil-ngambilin ya. Ini tempat-tempat apa sih? Mekanik. Let's go. Kita sapu aja, guys. Kotor guys, ah kotor sini nih, bersih-bersihin dulu. Ada putih-putih ini apa lagi tuh putih-putih itu. Ambilan kita sapu-sapu semua. Nah ini kita ambil, kita bersih-bersih dulu. Oke udah semua ya. Ini juga kita ambil nih. Takutnya nanti jadinya bau guys ya. Jadi apa pembeli kita tidak nyaman guys. Jadi kita jangan sampai melakukan hal itu ya. Oke, ini sekitar. Oke, gak ada yang beli ya. Halo, Pak. Tapi mereka termasuk jujur, guys ya. Gak mau maling ya. Kecuali ada anak kecil tadi yang maling ya. Di episode kemarin ya. Oke, dapat lumayan. Dapat apa? Nice katanya. Dapat jempol. Aduh. Gak bisa ditaruh lagi ya. Oh, guys. Gak bisa ditaruh, guys. Nyesel ya kita ini. Nah. Padahal gue mau nyuplai ya. Oh, gue supply itu habis nggak supply-nya? Nomor produk. Oke, nomor produk. Seperti biasa, guys. Kita harus bayar hutang kita dulu. Daripada nanti kita ketonjok. Daripada nanti kita terpukul. Ya, kita kemarin di episode kemarin kita ternyata belum mampu bayar hutang, guys. Makanya kita terpukul, guys. Ih, kita juga bisa. Ih, jangan, guys ya. Jangan ngintip ya. Tidak boleh mengintip, guys. Atau... biarin dia ya di situ, janganlah kita mengintip ya. Nice katanya guys. Jangan bisa, jangan guys ya, jangan tidak untuk dicontoh ya. Let's go. Ini 130 liter the bread. Credible lah. Oke Mbak, terima kasih Mbak. Di sini juga kita bisa maling guys ya. Oke, tanpa banyak basa-basi kita akan maling di sini guys. Oke dikunci guys. Nah kita juga bisa maling di sini guys ya. Kita akan menjadi pom bensin pemaling guys. Aduh patah lagi. Bentar. Kita cari selanya. Oh sini. Oke kita juga bisa maling ya. Pelanggan kita paling. Waduh guys patah guys. Waduh guys. Enggak ampun bang. Aduh dicemenin kita guys ketahuan guys. Langsung lari mbak itu. Customer pergi guys. Jangan sampai ya kalian melakukan hal yang gitu ya. Mencuri itu tidak boleh guys ya. Mencuri itu tidak baik, guys. Jangan sampai kita mencuri mobil pelanggan kita sendiri, guys. Oke. Jangan sampai kita ingat, kuingatkan sekali lagi, guys ya. Jangan sampai kita mencuri mobil dari pelanggan kita, guys. Karena tidak boleh, guys ya. Karena pelanggan kita adalah raja, guys. Kita tidak boleh namanya mencuri, guys ya. Jadi kita coba sekali lagi aja, guys. Gimana, guys? Rocket beginner, guys. Sekali lagi aja, guys. Atau dapat item, guys ya. Ntar kayak gimana ini polanya. Dikit lagi. Aduh guys, nggak bisa guys. Ntar ya. Ini nggak bisa guys ya. Kok nggak bisa sih? Agak susah ya. Bukan ke arah kiri sekarang. Untung nggak digebukin maling ya. Oh iya ini, kena nih. Nice. Kita dapat guys. Dapat $4 guys. Lumayan hasil maling guys ya. Tapi jangan kalian tiru di dunia nyata guys ya. Jadi kalian digebukin ya. Oke, oke. Lumayan kita dapat duit kan. Let's go. Oke terima kasih mbak ya. Selamat jalan. Happy good day. Nice time. Oke kita bayar utang kita dulu guys. Daripada nanti kita terpukul. Dengan kita bayar utang kita dulu. Kita habisannya duit kita ya. Biarin lah ya. Kita hidup-hidup miskin dulu guys.
Tapi kita tidak akan lagi memakai-makai uang hutang, guys ya. Oke guys, kita tidak akan lagi memakai-makai uang hasil hutang. Kita akan menggunakannya nanti aja, jangan. Oke. Oke lah, daripada kita nggak ada gawe, ada kerjaan, kita ngecat-ngecat dulu sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi semuanya. Oke, udah ada yang beli, ada yang beli. Oke, let's go. Makasih, Mbak. Oke, produk, WD produk, jebret, dan jebret. Oke, let's go. Mbak selanjutnya ya. Mbak cuma beli dua barang ya, karena kita barang makanan kita cuma sedikit ya, saya. Oke, nanti ya kita bersihin apa? Bersihin apa sih maksudnya? Kita bayar hutang dulu, baru kita stok lagi makanan ya. Oke. Sambil beres-beres dulu kan. Ada sampah-sampah nggak? Daripada kita nggak ada kerjaan, maksud gua gitu guys. Daripada kita nggak ada kerjaan, kita stok-stok dulu, no product katanya. No product? Ada yang beli, lumayan. Ada yang beli. Ada yang beli. Minyak kita aman nggak sih? Sekitar 120 liter lagi. Tunggu. Ya, cepatlah bang. Oke guys ya. Let's go. $48, lumayan. Let's go. Apakah kita maling lagi guys? Gimana guys? Menurut kalian kita maling lagi gimana guys? Oh, nggak bisa mobil ini ya. Oke lah. Kalau nggak bisa. Let's go. Oke, kita lihat apakah ada yang beli. Nggak ada. Ini bisa di... Belum dilepasin ya. Kayu ini. Oke, kita ambil dulu guys. Kayu-kayu ini ternyata belum ya. Ya abang lagi ngapain abang di kamar mandi tuh. Oke lah. Lumayan, dapat $1 guys ya. Stay to the green. Oke, kita ngecat-ngecat sambilan ya. Oke, awas bang, awas kena cat. Mbak, awas mbak. Oke, ada yang beli guys. Ada yang beli. Oke, let's go. Kita layani dulu deh. Oke. Jebret. Sekali lagi. Oke guys, awesome, wuih, kayak mirip Elon Musk ya. Mungkin apakah itu Elon Musk guys ya? Biarin aja, kita akan lihat ya, mungkin dia Elon Musk ya. Hitam lagi mukanya. Let's go. Dua produk, karena makanan kita semakin dikit ya guys ya. Karena variasinya cuma itu-itu aja guys. Nah, paling nanti kita habisin, lunasin hutang dulu, baru nanti kita... Ih, kotor guys. Kita lunasin hutang dulu, baru nanti kita beli produk-produk baru. Oke nggak guys? Ada yang beli minyak. Pak polisi, kita harus iniin Pak polisi dulu. Nanti dia marah kita, guys. Tidak marah, jangan sampai dia marah ya. Let's go. 3 2 1. Let's go. $51, lumayan. Oke, Mbak mau beli apa, Mbak? Oke, Mbak beli satu produk doang, kacang ya. Oke lah. Terima kasih, Mbak. Have a good day. Selamat jalan. Mungkin kita harus mengalami ini, guys ya. Kita harus maling dulu, guys. Sabar, woi. Gila. Berantem deh orang. Kosong kan ya. Kita stok dulu aja. Oke, udah full. Let's go. Kita pungutin sampah boy. Oke, sudah kah? Udah sampah lagi guys. Let's go. Udah semua kan kita ini kan? Udah semua guys. Oke, ada yang beli. Let's go bang, kita harus bayar hutang dulu, lunasi hutang ya, daripada nanti terpukul. Keri guys, ini mafia ternyata kita pinjemin toh. Mukanya yang kemarin ternyata mafia deh guys. $150 lagi yuk. Let's go, gua mau beli minyak dulu seliter, sekitar berapa? 1 menit lagi guys, kayaknya terpukul ini guys ya. Gua ada mobil-mobil orang-orang gede weh. Bajunya gede weh. Nah guys, kayaknya kita terpukul lagi guys ya, tapi nggak tahu ya. Mungkin kita gara-gara kita nggak mampu bayar hutang guys. Oke lah, sabar bang ya, ini lagi Usman satu doang belinya pak. Nice, dijempolin bu, dua preman guys ya. GG. Ini abang ini, yang kemarin mungkin ya. Mungkin abang yang kemarin. Nice katanya. Udah bang, iya bang, ini gue lagi bayar hutang nih. Kita lihat dulu, minyak kita ada berapa guys ya, kita cek dulu ya. Takutnya minyak kita habis 87 liter, berarti sekitar 3 mobil lagi, bisa inilah. Oh kan dia nyari itu dia, nggak ada minuman. Oh, iya bapak, nggak ada mbak. Cuman itulah mainannya pak. Minuman mbak, nanti ya lagi bayar hutang nih mbak. 1 menit lagi soalnya.
Oke, asem katanya. Asem. Apa ini, guys? Nah, naik level, guys. Oke, naik level karena tadi jempol kita sudah masuk itu ya. Karena kita sudah asem-asem aja dari tadi. Let's go. Apakah kita akan telah... Gue telah melihat ada ini, guys, ya. Supply, guys. Mungkin kita akan curi, guys, mobil ini, guys. Oke, guys. Kita curi dulu, guys. Jangan kalian tiru. Waduh, master. Agak susah, guys. Oh, nggak bisa, ya. Waduh. Gila, ya. Waduh. Ampun, bang. Ampun, bang. Wait, wait, wait. Langsung lari orang, ya. Waduh, nggak. Untung dia nggak lari, ya. Kita nyumput, guys. Kita nyumput, guys. Dari jendela, nggak bisa lagi. Oke, oke. Biar ini $148 lagi, guys, ya. Kita telah kehilangan customer, ternyata, guys. Oke, mobil ini, mobil kecil ini ngisi 14 liter, ya. Let's go. Terima kasih, pak. Have a good day. Nah, kan, guys. Ketemu, guys. Nih, ini yang nagih, ternyata, guys. Boh, bawa baseball. Gila, guys. Akibat kita tidak bisa membayar hutang, ya. Digeboknya, nah. Dihancurin, ya, guys. Gila, guys. Tuh, popularasi kamu mengurang, guys. Gila, di apa ini? Waduh. No apa itu? Ditulisin darah-darah, guys. Gila, berarti gua nggak mau lagi lah. Oke, oke, oke. Ampun ya, bang. Gila, bang. Gara-gara kita tidak mampu membayar hutang, guys, ya. No uncle apa tadi? Oh, berarti tapi hutang kita lunas, guys, ya. Oke, oke. Nggak apa-apa ya, guys, ya. Walaupun kita digebukin, guys. The uncle is sent. Oh, paman apa katanya tuh? Walah, salah lagi. Shift color, guys. Harusnya gua iniin ya. Oke, oke, guys, sabar, sabar. Harusnya ini gua cat warna krim, guys. Bukan gua cat warna ini. Oke, oke, mungkin jangan jangan sampai apa pelanggan kita tahu, guys, ya, kalau kita berhutang, guys. Oke, guys. Let's go, guys. Oke, guys. Jadi gua nggak mau lagi berarti berhutang, guys, ya. Jadi tidak baik untuk berhutang di sini berarti. Let's go. Daripada nanti kita terpukul. Kan benar terpukul, guys. Gila, guys. Uncle mengirimku katanya. Thanks. Makasih, mbak. Iya, katanya. Oke. Berarti ini bukan tempat rokok, guys, ya. Mungkin kita bakalan upgrade nantinya. Walah, salah lagi, guys. Harusnya gue cat krim, ya. Seperti biasa, guys, ya. Gue lupa, guys. Let's go. Gue cat krim aja untuk daleman. Gila, guys. Nggak-nggak lagi berarti kita, guys, ya. Jangan-jangan lagi, guys. Waduh, gimana itu ngambilnya situ, ya. Ngambil. Bentar, gue ambil dulu. Bentar, gue taruh sini dulu. Bentar. Bodyguard apa itu? Di sana. The uncle is sent. His regrets. Bentar, pak. Lagi ngechat nih. Oke, baru kita taruh lagi. F. Let's go. Snack. Press all. Press all. Let's go. Makasih, pak. Eh, bang, beli apa, bang? Beliannya sedikit, guys, ya. Karena kita tidak mempunyai. Walah, jatuh lagi. Nggak ngejok, bang. Maaf, bang, ya. Oke lah. Let's go. Bensin kita sekitar 50 liter lagi, guys. Mungkin kita harus beli 100 liter lagi. Nggak bisa, nih. Kita harus supply. Kita delivery. Fire supply, kita beli 100 liter. Oh, minimal kalau 100 liter, 175 bayar, guys, ya. Oke, oke lah. Ya, oke lah. Oke, ada abang ini, bang. 175, ya, guys. Kalau kita berarti harus progress ini, guys. Kita harus beli duit banyak-banyak. Cari duit banyak-banyak, maksudnya. Oke lah, daripada nggak ada kerjaan, kita sapu-sapu. Kebersihan sebagian dari iman. Kebersihan sebagian dari iman. Ini apa lagi putih-putih ini? Putih ini juga, kita hapusin. Let's go. Let's go. Ambil, kita ambil juga. Ambil. Ambil juga nih di tong sampah ini, guys. Ini juga yang di sini biar nggak bau, guys, ya. Oke, let's go. Kita buang-buangin. Ini sudah jam 4 pagi. Kita nggak tidur-tidur, ya, guys, ya. GG juga. Benar, kita juga bisa tutup sih. Benernya. Tapi kayaknya ya udahlah, nggak usah lah. Let's go. Cuman satu item doang belinya. Oke, kita kumpulin uang sekitar 170, guys, agar minyak kita bisa berjalan lagi. 175 maksudnya. Takutnya nanti nggak bisa, kan.
tunggu customer turun. Sudah, Bang. Oke, masih sekitar. Tapi kita juga masih bisa sih, sekitar ini berapa nih? 43 liter lagi, guys. 43 liter mungkin kita beli produk dulu aja dah ya. Products. Soft drink, sepertinya snack, snack udah mau habis itu, guys. Oke, sekitar mahal ya, sekitar gua enggak bisa beli banyak nih. Enggak bisa berarti. Let's go. Kita tunggu aja, kita beli minyak dulu biar seenggaknya apa? Uang kita bisa muter dulu, guys ya. Oke, daripada enggak ada kerjaan. Daripada enggak ada kerjaan, kita ngecat-ngecat dulu. Kita ngecat-ngecat aja, cat putih aja dulu semuanya. Oke. Cat putih aja, guys, semuanya, guys. Enggak biar dilihat orang enak gitu. Oke. Kita belum kali buat bengkel lah. Harusnya kita udah buat bengkel ini, guys. Oke, guys. Oke, guys ya. Let's go, guys. Lah. Atapnya malah gua cat. Salah itu, guys, salah itu. Bakal gua cat hitam nanti, nanti tapi. Salah cat ya. Wih, ada pak polisi, guys. Ada pak polisi, guys. Let's go. Polisi, ada polisi, ada polisi. Oke, satu kali lagi, Pak. Nanggung, Pak. Ngecatnya nanggung, nanggung, nanggung. Nanggung, Pak. Nanti kalau misalnya kita lewatin ini nggak nanggung, istri kita jenggotan, Pak ya. Let's go. Ada yang beli. Bentar, Pak ya, nanggung, nanggung. Kita beli ini dulu. Cepat lah, Bang, turun tuh, Bang. Oke, jebret. $52. Sip. Uang kita bertambah, guys. Dua polisi, guys. Bapak ini cuma beli snack doang. Oke, gua apa delivery dulu, delivery minyak 100 order. Baru nanti kita lanjutin ke apa? Ini tumben banyak beliannya, guys. Main, guys. Nice katanya, dikasih nice kita. Oke, scan combo. Scan combo. Scan combo. Scan combo. Super. Super, dapat tip $1, lumayan. Eh, Mbak beli apa? Oke. Oke. Thanks. Let's go. Abang beli apa, Bang? Oke, 4 item. 4 item. 4 item. Thanks a bunch. Thanks to Buns. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kita lihat. 9, guys. Kotor nanti, guys. Tempat kita nih. Kotor, ya. Kita bersihin dulu. Buang sampah sembarangan, dorangnya. Emang parah dorang ini, guys. Oke, guys, ya. Kita ambilin dulu. Kita pungutin dulu sampah-sampah ini. Ada ikan, lo. Gila, lo. Bisa ada ikan di sini, guys. Gak masuk akal, ya. Terbang, sabar, Bang. Buang. Abang berotot lagi, iya, Bang, ampun, Bang. Orang, Abang beli apa, Bang? Abang beli makanan ini ya, badan gede tapi beli makanan ini. Ngeri badan, guys. Brock Lesnar ya. Oke, ini dia. Isi minyak kita sudah sampai. Dan mungkin kita akan beli makanan lagi, guys ya. Ciki itu sama ciki itu, guys. Delivery. Kita juga bisa restorasi sih. Harusnya gua restorasi sini, guys. Oke, mungkin gua di episode kali ini gua restorasi aja dah. Oke, kita iniin. Kita kumpulin duit $300, guys, ya. Jadi gitu, gua nggak akan beli lagi yang namanya apa, Bang, itu mau jatuh turun dari ini. Okay, let's go. Dah. Tinggal tunggu aja. Ada yang beli minyak, guys, lumayan, guys. Gak ada mobil yang bisa dipaling, ya. Oke. Okay. Let's go. Tunggu. Sebenarnya kita juga bisa buka di sana, tapi nggak tahu ya, nanti aja ya. Karena uang kita belum bisa. Oke, jebret. $127. Oke. $127. Let's go. Iya, iya, Bang. Itu tuh lagi, itu tuh. Ada orang beli nggak? Nggak ada, aman. Ambil lagi, guys. Kita ngecat-ngecat, guys. Padahal nggak ada kerjaan kita. Kita ngecat-ngecat dulu kan. Sambilan, guys, ya. Oke. Mungkin kayaknya kayu-kayu depan itu gue cat hitam lah, guys, ya. Apa enggak ya? Oke. Tapi dia orang enggak ada yang maling, guys, ya. Bagus sih.
Cuman ada anak kecil itu guys, di episode 2 kemarin guys, ada yang maling dia. Yalah kita sambilan. Sambilan sekali lagi. Let's go. Stay on the green. Tetap dalam green katanya. Yuk. Wih ada sampah weh. Kabar bang, misi bang, numpang lewat. Let's go, kita buang. Oke, abang ini mau belanja 4 item. Waduh jatuh guys. Oke. Baunya busuk katanya. Ih, baunya busuk guys. Kok bisa ada sampah banyak di sini? Sebentar lagi nih, ini kita harus Weh, Dennis. Ada Dennis guys. Eh, gak bisa dianuin ya. Masih kita liatin dong. Lah hilang deh. Menyetun dia. Di mana deh itu? Anak nakal emang itu ya. Nah, waduh. Fuck school katanya, guys. Waduh, nakal anak itu, guys. Sumpah, guys. Anaknya siapa itu, guys ya? Dia benci sekolah ternyata, guys ya. Gawat anak itu, guys. Nakal, guys. Apa enggak digebukin mamanya itu ya? Apa enggak dicari mamanya dia tuh? Curah apa ini, guys? Udah ada kan? Udah enggak ada kan? Udah bersih semua kan? Wih, sudah bersih guys, progres nih. Kita nih progres. Tinggal belakang ini aja. Oh, udah ada yang beli. Ada yang beli. Let's go. Iya, Bang. Sorry sudah menunggu, Bang. Oke. $40. Oke, ada yang beli. Let's go, kita kumpulin duit sampai 300 agar kita bisa membeli 197. Nice. Oke. Kita bisa restorasi juga sebenarnya. Oke. Apa kita pinjam duit lagi guys ya? Gimana guys menurut kalian guys? Gak usah lah ya guys ya. Nanti kita pukul lagi guys muka kita guys. Jangan guys ya. Gak bisa dicat ya tiangnya ya. Tiang ini nih bisa dicat ya. Hitam maksud gua. Oke, stay on the green. Let's go. Ini sudah hitam ya? Sudah hitam guys. Oke, untuk tiang-tiangnya gue cat hitam aja ya. Aduh. Ada mobil pak polisi guys. Apakah kita curi mobil pak polisi guys? Aduh. Ada yang klakson. Oke, nanti ketangkep pula ya. Enggak ya. $200 ya, $100 lagi guys. Satu kali orang ngisi bensin. Minyak kita aman, 92 liter aman. Oke. Ini juga kita cat hitam nih guys. Oke. Ambilan. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat jalan. Have a good day. Have a nice time. Bukan agak dark gitu, guys. Sedikit dark. Dark. Wuh, bisa ada ikan loh. Bayangkan loh, guys. Buang aja ikan. Oke. Kita akan mencuri dulu, guys. Kita akan mencuri, guys. Harus diam-diam, guys. Oke, intermediate. Locket. Intermediate ini. Ayo dong, jangan sampai dia berlari. Bentar. Jebret, udah sukses guys. Dia dapat kartrung. Dapat $10 guys, lumayan guys. Gigi, lumayan guys, dapat $10 guys. Mungkin mbak itu nggak tahu ya. Jangan tiru ini di rumah guys ya, kalau kalian nonton ya. Maling itu tidak baik guys. Karena ini karena kepepet aja guys ya. Oke. Oke, makanan ini inilah katanya. Di toko ini. Oke. Ada yang beli minyak nggak? Sip, ada yang beli minyak guys. Gue berharap kita akan bisa membuka bengkel di part kali ini ya. $40 guys. Oke, sekitar $40 lagi guys. Oke, ada pak polisi baru nanti kita lengkapin minuman kita guys ya. Oke, di sini ada snack. Di sini ada tempat. Ini gue juga ada inian sih, tempelan sih guys, bener guys. Oh, gue kasih tempelan biar bagus. Ada pak polisi juga nih ngapain ini? Itu juga bisa beli snack nih di sini guys. Taruh di mana ya biar bagus guys ya? Taruh di sini ya apa ya? Tapi ngeganggu jalan kita kalau misal taruh situ. Taruh sini aja dah kalau nggak ada. Ah kita taruh sini. Oh, jadi nanti nggak tahu tuh makanan apa bakal kita taruh situ ya. Let's go. Cuman satu doang ini makanannya udah nggak ada part lagi guys, jadi masih apa
Jadi kayak masih bingung gitu makanan tuh. Ini sudah oh, minumannya tuh. Banyakan malah ini. Minuman biru ya. Aduh, kebuang lagi satu, guys. Sorry, guys ya. Aduh, dikatain sih kamu apa katanya kita dikatain jorok lah, maksudnya lebih tepatnya ya. Bastard. Itu bastard itu bahasa kotor ya. Oke. Okay. Oh, kata kita di Indonesia anjay gitu ya. Anjay-anjay gitu ya. Oke, okay, kita ambilin. Ambilin, kita buang-buangin dulu sampahnya. Let's go. Ada bapak ini lagi. Oke, Pak. Terima selamat jalan, Pak. Ini dia, Pak, minuman Bapak. Kita scan dulu, guys. Udah. Thank you, dapat $5 lumayan. Ayo dong, beli bensin dong sekali lagi dong. Masa gua mau maling? Ada orangnya lagi. Kau urung, guys. Kita ketangkep ya. Digebukin masa nanti kita. Oke, let's go. Kita cat dulu ini dengan warna hitam. Ini juga warna hitam. Guys, ada yang beli minyak, guys. Akhirnya kita telah membuat ya, telah berhasil membuat. Oke, okay, let's go. Aman, situ aman. Oke, okay, akhirnya kita akan buat bengkel situ. Di situ bisa direstorasi, guys ya, untuk ngebuat. Oke, okay, 11 liter. Nice, nice guys, sumpah guys, nice guys. Let's go, kita order aja langsung. We to the workshop restorasi dengan $300. Tax complete. Dan oke, okay, kita telah membuka bengkel kita, guys ya. Jadi nanti kalau misalnya ada ini kita bisa apa? Bener-benerin mobil orang, guys. Oke, okay, kita juga. Waduh, snacknya nggak ada tuh. Iya, iya bang, iya bang. Nanti satu kali orang beli minyak lagi, gue bakal ini ya, beli tempat itunya ya. Oke, okay, kita lihat dulu bengkel kita, guys. Ini dia, guys, bengkel kita ya. Ternyata sudah kita buat bengkel kita. Telah berhasil membuat bengkel kita, guys. Jadi nanti kalau misalnya ada mobil-mobil yang rusak, kita bisa perbaiki, guys. Gitu, guys. Bengkel. Pembuatan bengkel. Oke. Okay. Bengkel mobil. Udah ada sampah ya di sini. Sampah, guys. Ntar kita sambilan ya. Kita bersih-bersihin. Pokoknya kita harus... Oh, ada yang beli, ada yang beli, ada yang beli. Mari, Mbak. Mbak mau beli apa? Oh, beli ini, Cik. Ya. Ada yang beli ini gak sih? Minyak gak sih? Gue perlu minyak ya, karena uang dari minyak banyak, guys. Ya, kayak bosan-bosan dia makan itu. Tuh, dia beli itu, dia gak ada. Sini adanya tuh, Mbak. Tuh. Oke, di situ kosong makanannya, Mbak. Thank you, Mbak. Oke, nice. Mbak mau beli apa? Mbak mau beli... Beli makanan ini satu. Have a nice day. Oke. Have a nice day, katanya. Ayo dong, beli minyak dong, please. Beli minyak dong. Oh, ini mau nggak ada mobil yang rusak ya, guys ya. Oh, kita disuruh tunggu. Bus masuk, guys. GG. Waduh, offset nggak itu? Masuk nggak ya, tapi? Masuk tapi, guys. Oke, kita panggil aja. Kita panggil apa tempat ini? Loan, bukan loan. Produk nah, garbage, sampah, tempat sampah. Oke, okay, cuman satu. Nah, terima kasih, Mbak. Berjalan. Ada yang beli minyak nggak sih? Ada yang beli minyak ya? Udah sore lagi. Oke, okay, guys. Ada yang ternyata inilah pelanggan pertama kita, guys ya. Oke, okay, inilah pelanggan pertama kita. Jadi kita nggak tahu nih mau benerin apa mobilnya. Bang, mobilnya mau bener apa, Bang? Nah, caranya gimana? Caranya gimana sih? Customer. Tools. Kita klik ini dulu. Oh, klik itu dulu, guys. Jadi kita part yang harus di repair apa? Kita dikasih waktu lagi. Oh, disuruh apa lagi nih? Need wheel start the broken. Produk apa lagi nih? Part repair. Maksudnya apa sih? Ini apa lagi nih? Body nih. Need wheel. Broken wheel. Karena bannya rusak, guys. Klik L. Need wheel this broken. Jadi gimana nih, Pak? Oke, kita udah ini nih, kah? Bukan, guys. Jadi kita disuruh apa ini ya? Ini apa lagi nih? Ini tempat kaca.
Harusnya sih bisa dibuka guys ya. No, iya bener guys. Oke. Oke, sabar. Kita dikasih waktu ya. Oke bang. Sabar bang. Kan aku pasangkan yang baru bang. Oke. Inilah deh ya. Hari pertama kita membuka bengkel kita ini. Ini kita buang dulu. Apalagi yang rusak pak? Apalagi yang rusak? Parts repair. Part repair ini kayaknya. Part repair. Sudah bang kayaknya bang. Oh sudah guys. Oke. Sudah ternyata ya. Oke yuk kita liatin. Wih lumayan juga dapatnya. Dapat 133 dah duit kita guys. Oke kita beli dulu ini. Ada orang beli. Oke ternyata kita bisa beli produk baru guys. Makanan kita bisa supply. Bentar ada ngisi minyak gak? Aman. Oke mbak mau beli apa? Dua produk. Let's go. Dua produk. Satu. Dua. Empat produk. Oke jadi kita delivery aja guys. Kita juga bisa. Oh kita juga bisa beli-beli. Scratch. Mirror. Kaca. Kayaknya masih aman lah untuk awal-awal ya. Karena tadi masih ada stoknya. Yang stok kita habis itu adalah ini guys. Produk guys. Snack-snack. Gue beli satu-satu aja dah. Oke, sepertinya ini kita beli. Ini kita beli. Mahal nggak ya, guys? Kita beli dulu coba. Terus 13. Sudah, beli aja. Kita beli-beli aja dulu. Let's go. Udah kah? Aman kah? Oke, lagi di jalan tuh. Lagi proses jalan. Bengkel aman, bengkel. Bengkel aman. Kita taruh dulu sini. Bentar, guys. Ini nih, jangan kita buang-buang ini. Sayang, guys, ya. Oh kita taruh situ dulu. Let's go. Taruh sini. Nah nanti kalau misalnya ada mobil part-part yang rusak, baru kita iniin. Apalagi itu klason-klason dorong. Apalagi nih. Dan oke guys, untuk sepertinya untuk episode kali ini sampai di sini aja guys ya. Kita akan lanjut ke video selanjutnya besok. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Jika kalian saran masukan, silahkan tulis kolom komentar. Kita akan lanjut lagi ke video selanjutnya di besok guys ya. Sampai jumpa.